là vous ne pouvez faire. Yang Berusaha Encik Muhammad Zamri bin Bahari, Setiausaha Kehormat Persatuan Badminton Negeri Perak, Barisan Kejurulatihan Kelab Badminton Nusa Mahsuri, Barisan Urus Tiap Pegawai dan Kaki Tangan Jabatan Badminton Sukan Negeri Perak, Ibu bapa dan penjaga para peserta program, tuan-tuan dan puan-puan, dan yang paling utama, para peserta program Kem Bakat Badminton KBS Pukat Negeri Perak 2019. Selamat datang ke majlis penutup program Kem Bakat Badminton KBS Pukat Negeri Perak bagi tahun 2019. Datuk-datuk, hati-hati yang tuan-tuan dan puan-puan dari sekalian, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnia dan izinnya dapat sekali lagi kita berkumpul di bilik seminar yang mulia ini, Kompleks Badminton Sukan Negeri Perak, pada pagi yang mulia ini, untuk sama-sama kita merealisasikan dan memuliakan majlis penutup program Kem Bakat Badminton KBS Peringkat Negeri Perak 2019. Dan sebelum kita teruskan kepada acara seterusnya, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa agar majlis kita diberkati dan dipermudahkan perjalanannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salawat dan salam kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan mereka yang mencintainya hingga ke hari kiamat. Allahumma ya Allah, berkatnya berkat dan bersyarah ini sempena majlis penutup program Kem Bakat Badminton KBS Peringkat Negeri Perak pada tahun 2019. Kami mendatangkan dan bersyukur kehadirat-Mu ya Allah di atas nikmat limpah kurnia-Mu yang tidak terhingga ke atas kami, sehingga kami dapat hidup dengan aman, damai dan harmoni serta dapat melaksanakan tugas-tugas kami di muka bumi ini dan dimohonkan. Jadikanlah majlis kami ini majlis yang kau redai dan berkati. Ya Latif, Ya Rahman, berikanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu. Bimbinglah kami ke arah kejayaan, keamanan, kecemerlangan dan kesejahteraan
dalam kehidupan kami di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, sentiasa mematuhi perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ampunilah dosa-dosa dan ketelanjuran kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam keridaan-Mu juga, ya Allah. Ya Muzilal Barakah, berkatilah kami, berkatilah bumi bertuhan ini. Jadikanlah segala usaha yang kami anjurkan untuk menjadikan kami bakal pemain terpintar yang berkualiti, yang sekaligus dapat mengharumkan nama negara, bangsa dan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Datuk-datuk, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan peresmian penutup program. Maka itu majlis dengan Tuan Tazim dan sukacita yang berjemput Encik Munir bin Aliasa, Timbalan Pengarah Belia, Jabatan Belia Sekolah Negeri, untuk menzahirkan ucapan peresmian penutup program Pembakar Pembinter TBS Negeri Perak bagi tahun 2019. Majlis dengan segala hormatnya, mohon Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih sahabat saya Cik Nizam yang bertindak selaku pengacara majlis pada pagi ini, yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Jalani bin Datuk Haji Siddiq, pengerusi Presiden, Presiden Nusa Masuri, yang berbahagia Tuan Haji Abdul Rahman bin Datuk Haji Siddiq, ya, Tuan Setiausaha kita Cik Zamri. Allah untuk je ni lah, Cik Zamri, ya. Rasulnya barisan jawatan kuasa, pegawai-pegawai belia dan sukan Negeri Perak, sesunya ibu bapa. Ibu bapa, kita bagi tepukan kat ibu bapa. Inilah penghati kita sebenarnya, Datuk. Tak ada ibu bapa ni, tak ada lah anak-anak ni di sini, ya. Rasulnya anak-anak yang saya kasih sekalian, alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada pagi ini dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama untuk kita merasmikan penutupan kem bakat badminton kita Negeri Perak 2019. Saya mewakili pengarah menyampaikan salam takzim beliau, Datuk, kepada Datuk, ya, kepada barisan, tuan-tuan dan puan-puan, juga kepada ibu bapa. Beliau memohon maaf kerana tidak dapat bersama kita pada pagi ini kerana beliau sekarang berada di Sepang kerana menghadiri satu mesyuarat yang pentinglah di sana. Ya, beliau menyampaikan salam untuk semua. Alhamdulillah, program tembakat Kementerian Belia dan Sukan ini merupakan program asas ataupun program untuk kita mencungkil bakat-bakat dari peringkat grassroots yang akan berdedahkan kepada sistem perlawanan, sistem permainan yang betul. Di samping kita nak menggalakkan apa semangat apa bersukan di kalangan anak-anak kita. Dan kita bila kita buat camp ni, kita bawa orang yang betul-betul pakar dalam bidangnya, orang yang profesional, bukan main-main ni. Nusa Masuri, ya, kita ada bekas juara All England kita, ada tahu, tahun 82 ni ke? Juara Malaysia ni satu permainan badminton yang berprestij. Minggu lepas dah ada lah orang sekali apa Swiss Open pula, kan? Jadi Datuk pernah menjuarai All England 82. Mungkin tak lahir lagi ni anak-anak ni.
Tapi waktu tu Datuk, saya bersorak sampai tak nak sorak. Ha. Lepas tu besok tu saya nak ingat apa saya waktu tu bertugas di pusat serenti, kena nak pergi mengajar budak-budak sorak dan tak ada orang nak bercakap. Kan? Pengarah saya tanya pasal apa? Sorak ke mana? Sorak pasal Datuk main badminton. Menang. Kan? Jadi tak sia-sia kita bersorak. Jadi itulah tuan-tuan dan perempuan, ibu bapa sekalian, ya. Saya bagi pihak Jabatan Belia mengalu-alukan kedatangan ibu bapa semua ke kamp kita. Dan kita berharap anak-anak yang dihantar di sini, ya, yang mana terpilih, alhamdulillah. Yang tak terpilih tu kita tak apa, jangan risau, ya. Kita akan cuba lagi untuk kamp kita, insyaAllah. Kita sama-sama doa supaya kamp ini ada lagi program di tahun depan dan kita boleh adakan lagi program bersama insyaAllah dengan Ustaz Masuri. Jadi kita berharaplah ibu bapa siasa memberi sokongan dan dorongan untuk anak-anak terus bergiat dalam kegiatan sukan. Kerana kita tahu kegiatan sukan ini merupakan salah satu aktiviti yang mana bukan sahaja boleh mendorong kita ke arah kehidupan yang sihat, tapi untuk melahirkan manusia yang berdisiplin, mempunyai jati diri yang tinggi, dan seterusnya mempunyai cita-cita dan semangat yang tinggi. Ya? Jadi insyaAllah dengan dorongan dan tujuan ajar yang telah diberikan dalam tim bakat ini, saya yakin dan percaya selama 3 hari 2 malam yang kita bersama di sini, start hari Jumaat hari itu, saya tengok ibu bapa dah hantar anak-anak, ya? Dan hinggalah ke saat ini, alhamdulillah, saya tengok anak-anak kita begitu ceria sekali, begitu bersemangat, ya. Dan saya difahamkan bahawa program ini akan kita laksanakan. InsyaAllah kita akan laksanakan lagi dengan sokongan pihak Nusa Masuri. InsyaAllah KBS akan teruskan lagi di masa-masa hadapan, ya. Dan kita, kalau kita balik kepada objektif program ini sendiri, kita lihat untuk memberi teknik kemahiran dan asas badminton yang betul kepada kanak-kanak remaja kita. Saya rasa Datuk dan tim dia telah train, telah train anak-anak kita macam mana, macam mana nak buat pukulan yang betul dan sebagainya. Tapi saya ada bercakap dengan Datuk tadi, Datuk, macam mana Datuk tengok peserta kita kali ini? Dia kata, kali ini peserta kita lebih baik daripada tahun yang sebelum ini. Kita bagi tepukan kepada anak-anak kita sekalian. Baik ni maksudnya boleh main, boleh tunjuk bakat dah meningkat, kan? Tak perlu nak ajar secara mendalam, tak perlu nak ajar secara detail lah. Dah tahu dah pegang raket, tahu dah nak buat apa drop, tahu dah nak buat smash, tahu dah nak buat apa macam-macam lagi saya nak sebut pun saya tak tahu. Itulah, ya. Tahniah kepada anak-anak sekalian, ya. InsyaAllah, insyaAllah kita akan lihatlah nanti, anak-anak semua kita akan adakan kejohanan peringkat kebangsaan dalam peringkat perbincangan, dan persediaan dan pemilihan pemain akan dibuat semasa program berlangsung. Saya rasa dah ada dalam percubaan. InsyaAllah lah. Baiklah, jadi macam tahun lepas kita ada seorang lah wakil dari Perak yang telah terpilih, ya, untuk mengikuti program Badminton Excellence Sports Talent Best, iaitu Encik Adik Muhammad Danish dan Muhammad Nazari, InsyaAllah kita tak tahu lah dua-dua ni berapa pula yang akan dipilih. Kita harap Datuk boleh pilih lebih sikit. Datuk kita bagikan Datuk lah untuk menentukannya, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak mau cakap panjang lagi sekali. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Datuk dan tim dia. Saya minta halalkanlah ilmu yang telah dipeturunkan kepada anak-anak Perak kami. Ya, kita bagi tepukan gemuruh kepada Datuk. Anak-anak kalian dah dapat ilmu tu, cuba praktikan. Cuba praktikan. Nanti balik sekolah, balik ke kampung, balik ke tempat, cuba main guna ilmu yang telah dipraktikan. Jadi saya rasa anak-anak yang ada depan saya ni dah pakar dah ni. Dah boleh dah. Dah mungkin boleh menjadi coaching kepada kawan-kawan yang lain juga. Ya? Jadi coaching kepada kawan-kawan yang lain. Dan tak lupa kepada ibu bapa di belakang sana. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan ibu bapa sekalian dalam menjayakan program kita ni pada hari ini. Kita harap ibu bapa sentiasa memberi sokongan dan dorongan untuk anak-anak terus bergiat dan aktif dalam bidang sukan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan kata-kata itu, saya dengan
rasminya mewakili pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak merasmikan penutupan kem bakat badminton TBS peringkat negeri Perak 2019 dengan rasminya. Ya, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum. Majlis Mahkamah Perak sebagai terima kasih kepada Cik Mulia bin Elyasa yang persiapan peresmian penutup program disampaikan dengan penuh semangat tadi. Sekali lagi terima kasih yang berusaha Cik Munir bin Elyasa. Sekali lagi tepukan untuk Cik Munir. Datuk-datuk, datuk-datuk, tuan-tuan, perempuan dan sekalian, majlis diteruskan lagi dengan upacara majlis penyerahan sijil penghargaan kepada barisan kejurulatihan Kelab Badminton Nusa Mahsuri. Dan untuk itu majlis menjemput Yang Berusaha Tuan Mat Zamri bin Bahari, Setiausaha Kehormat Persatuan Badminton Negeri Perak, dan Cik Muhammad Badri bin Basir, Penolong Gawat dan Sukan Cik Badri Perak, bagi mengiringi Yang Berusaha Cik Munir bin Ali Asak di balang pengarah belia Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak untuk majlis secara penyampaian sijil penghargaan kepada barisan kejurulatihan Kelab Badminton Nusa Mahsuri. Dan kita mulai cara penyampaian sijil penghargaan ini dengan the one and only legendary Datuk Seri Haji Muhammad Jalani bin Datuk Sidik, Presiden Kelab Badminton Nusa Mahsuri. Legend ni tuan-tuan. Dan seterusnya dijemput legend juga Tuan Haji Abdul Rahman bin Dato' Haji Siddiq, Ketua Jurulatih Program Kem Bakat KBS. Seterusnya malu berjemput Coach Samsul Anwar bin Adnan. Tuan untuk Coach Sam. Seterusnya mari menjemput Coach Rizwan bin Rahmat. Tepuk tangan untuk Coach Rizwan. Seterusnya majlis menjemput Coach Muhammad Izzuddin bin Shamsul Muzli. Tepuk tangan untuk Coach Muhammad Izzuddin. Terus kembali menjemput Coach Muhammad Nur Zaihani Hafizi bin Ruzaini. Terus kembali menjemput Coach Abdul Hakim bin Haji Abdul Rahman. Dan yang terakhir, mari menjemput Coach Muhammad Hazid bin Azmi. Dan majlis teruskan lagi dengan upacara majlis penyerahan sijil tamat latihan Kem Bakat Badminton KBS peringkat negeri Perak 2019 kepada para peserta program. Dan majlis menjemput semua peserta program untuk tampil dengan mengikut kumpulan. Dan kita mulai dengan kumpulan yang pertama, kumpulan Coach Muhammad Haziq bin Azmi yang akan mempersembahkan tagline untuk grup ataupun kumpulan masing-masing. Okay, Pak. Ini adalah kumpulan pertama, kumpulan Coach Muhammad Haziq. Kumpulan Coach Tim
Tim Coach Muhammad Haziq Yasmi. Beratur depan. Jadi. Coach Muhammad Haziq bin Azmi dan seterusnya berjemput untuk tim yang kedua, tim Coach Abdul Hakim bin Haji Abdul Rahman. Tahniah untuk tim yang kedua, tim Coach Abdul Hakim bin Haji Abdul Rahman. Dan seterusnya kita jemput untuk tim yang ketiga, tim Coach Muhammad Nur Zaihani Hafizi bin Ruzaini. Mari berjemput tim yang keempat untuk tim Coach Muhammad Izzuddin bin Samsul Musti. Sudah terawat, tepukan sekali lagi untuk tim Coach Muhammad
Yazudin. Sebenarnya tuan-tuan perempuan dijemput tim seterusnya, tim yang kelima, iaitu tim coach Samsul Anwar bin Arnan. Tim yang keenam, iaitu tim coach Rizwan bin Rahmat. Tagline mereka, ini semua perempuan tuan-tuan perempuan eh. Tim gagal. Semua tim-tim lain dengan jerit daripada tim coach Rizwan. Perempuan kot, coach dia pun diragui kak. Jangan jelas pak, jangan jelas pak. Coach dia malam jadi wani. Itu bahaya. Setakat ni tagline tim coach Rizwan yang terbaik kan. Dia kopi semua. Kopi semua. Wah, 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 tarik sikit kan. Ramai tu kan. Tarik kan. Kau tarik budak-budak kau. Kau sikit budak, bagi dia nyering. Nyering. Adik masuk. Ah, nyering kan. Ha. Ah. Adik dapat lagi, dapat lagi. Adik, adik nyering, nyering. Nyering. Ha, ah, yeah. Pandai, pandai, pandai. Okey, tangan, tangan. Okey, go. Senyum yang paling kuat. Ha? Senyum paling kuat macam mana tu? Okey, ah, satu. Ya, itu adalah tuan-tuan. Sekali lagi tepukan paling gemuruh buat kesemua sekali tim-tim anak-anak kita, tim-tim pembintang anak kita yang didirik oleh coach-coach Cik Coach Muhammad Hazri, Coach Abraham Kim, Coach Muhammad Nur Zahani, Coach Izzuddin, Coach Samsul Anwar dan Coach Rizwan. Tahniah sekali lagi diucapkan. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan, kita teruskan kepada upacara penyampaian cenderahati yang akan dilaksanakan ataupun untuk didati daripada Kelab Badminton Nusa Mahsuri kepada JBS atau Jabatan Badminton Sukan Negeri Perak. Dipersilakan. Baik, alhamdulillah itu dia yang dipanggil tadi. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Bos Cik Munir, kepada Tuan Datuk, Datuk Seri Haji Muhammad Jalani, Tuan Haji Abdul Rahman dan juga Cik Muhammad Azamri di atas upacara penyampaian sijil-sijil penghargaan dan juga sijil tamat latihan kepada para peserta program Tembakat KBS, Tembakat Badminton KBS Peringkat Negeri Perak 2019. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan, berakhirlah sudah majlis kita pada pagi yang mulia ini sebenarnya dengan majlis penutup program Kem Bakat Badminton KBS Peringkat Negeri Perak bagi tahun 2019. Namun demikian, sebelum kita berundur diri ataupun beransur pulang, okey, kita akan teruskan kepada acara bergambar, bergambar beramai-ramai. Okey.
Berambah beramai-ramai bersama-sama para peserta bersama-sama dengan barisan jurulatihan yang akan diadakan di dalam dewan bilik seminar ini. Okey, di bilik seminar ini. Jadi untuk itu sekali.